Kalau pada suruh kan Pak Cipadi sebagai pembina, pembina, dewan pembina Ahmad Dhani Institute. Kalau Bang Sud, sahabat, Pak Erick sahabat, Kopi sahabat, Kopi sahabat. Pak Fahir kita baru mungkin udah sejak berapa lama kita dengan Dewa 19 ini? Sejak berapa lama? Iya. Tahun berapa yang mau masuk? 1992. Saya masih kalah mahasiswa. Kalah. Berarti termasuk Bala Dewa juga, Rom? Ya? Bala Dewa juga, Bala Dewa. Bala Dewa Jakarta Pusat. Pak De, untuk pemilihan artis-artis yang tampil pada malam ini, seperti apa pemilihannya nih? Pemilihannya... ini, bosnya nih. Waduh, sebenarnya kita membiarkan Pak Dhani itu memilih sendiri dan berkreasi supaya bisa menampilkan pertunjukan yang luar biasa lah untuk malam ini. Khusus, jadi artisnya benar-benar banyak sekali. Semuanya artis-artis, apalagi ada Raisa, bukan gitu? Yes. Oh, yes. Spesial. Spesial. Pak Erick ada lagu favoritnya Dewa 19 apa gitu? Ya banyak. Salah satunya lah. Hah? Salah satu mungkin Pak Erick. Banyak lah. Nanti kalau ada salah satu favoritnya yang lain jadi gak favorit. Kata album deh. Pak Erick ini kan bertepatan 51 tahun dengan ulang tahun. Ini seperti apa sih? Saya gak tahu deh. Mas Ad. Ini waktu pertama kali kita ketemu. Sebenarnya ini beliau nih yang bikin ide acara itu, jadi bukan saya. Sebenarnya mau diadakan 50 tahun, cuman kan waktu itu COVID, jadi kita adakan 51 tahun. Judulnya Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Nah, doi nih yang ngarang lagu. Yang ngarang semua dia tema-tema itu. Waduh, enggak lah. Jadi kita memang mau kasih lihat Mas Dhani ini dari dulu sampai sekarang udah menciptakan begitu banyak lagu yang membuat orang-orang Indonesia ini selalu teringat-ingat lagunya, tak tekan oleh waktu. Itu yang mau kita perlihatkan pada hari ini, semua lagu-lagu top-topnya. Contoh. Nanti pokoknya semua ide ini bukan saya. Soalnya menurut saya ini idenya terlalu megalomania. Doi ini yang tanggung jawab. Iya, Doi yang tanggung jawab. Ini kadonya ulang tahunnya Dhani atau gimana? 51 tahun dikasih kado spesial apa ini konser ini? Iya kan, kalau dikasih duit udah banyak, ya kan? Jadinya, jadi ya semoga ini hadiah untuk masyarakat Indonesia juga. Ya, tapi harapan saya sebetulnya konser ini bisa membawa keteguhan, membawa suasana kondusif di tahun politik, ya walaupun di antara kita ada cawapres, kita ingin tujuan ini ada. Dan satu cawapres ini, pilpres dan pileknya nanti berlangsung dengan suasana yang gembira. Menyongsong pilpres yang aman dan damai. Ada kolaborasi sama Lesti juga nih? Ada, Lesti. Ada Raisa, ada Lesti. Oke. Pak De, naik turunnya selama 51 tahun berkarir di dunia musik seperti apa nih? Nanti aja cerita. Ya seperti kehidupan lah. Bagaimana terus ya? Pokoknya saya nyanyi lagu khusus buat Mas Bamsud nanti. Judulnya Madu 3. Sedikit kasih lagu ya. Sedikit dulu nyanyi dulu. Cukup ya teman-teman ya. Itu fitnah. Oke, cukup. Oke, masih siap-siap dulu.